bermula 16 September 2021, Langkawi boleh mula dikunjungi pelancong domestik yang memenuhi kriteria SOP dari seluruh negara. Apabila saya katakan seluruh negara, tak kira dari mana saja di Malaysia ini, sama ada dia masih di fasa 1 ataupun apa juga fasa, mereka boleh pergi ke Langkawi. Walau bagaimanapun, kebenaran ini tidak terpakai kepada mereka yang sedang berada di kawasan di bawah perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi pelancong mempunyai pilihan untuk pergi ke Langkawi melalui jalan udara dan juga darat. Bagi pergerakan menggunakan jalan darat, pelancong perlu menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Sekurang-kurangnya untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan dari destinasi permulaan ke jeti feri ke Langkawi. Manakala bagi pelancong yang memulakan perjalanan mereka ke Langkawi dari negeri Kedah dan Perlis, kepada mereka dari Kedah dan Perlis ini istimewa sikit, serta yang menggunakan jalan udara, mereka tidak diwajibkan untuk menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Ya, di sini saya kongsikan SOP yang perlu dipatuhi. Pertama, terhad kepada individu yang telah lengkap 2 dos vaksinasi. Itu paling basic. Kedua, jenis percutian yang dibenarkan ialah secara harian. Itu pergi dan pulang pada hari yang sama ataupun bermalam, percutian dengan tempatan penginapan ataupun tiket masuk yang telah dibuat terlebih dahulu, percutian pakej pelancongan melalui syarikat pelancongan yang berlesen dan berdaftar dengan MOTEC. Ketiga, bilangan penumpang setiap kenderaan semasa dalam perjalanan adalah tertakluk kepada kapasiti sebenar kenderaan tersebut. Keempat, pengunjung yang perlu menyesuaikan dengan waktu perkhidmatan feri ke Langkawi dibenarkan bermalam di premis penginapan berdaftar di Kedah ataupun di Perlis. Kelima, pengunjung perlu menunjukkan bukti dokumen pembelian produk pelancongan seperti tiket penerbangan, tiket feri, resit hotel atau resit pakej pelancongan semasa memohon kebenaran dengan PDRM dan ketika diminta oleh penguatkuasa agensi pematuhan SOP. Tiada had umur ditetapkan untuk kemasukan ke Pulau Langkawi dan individu berumur bawah 18 tahun perlu bergerak bersama penjaga yang telah lengkap di vaksinasi. Selain itu, perlindungan insurans serta saringan COVID-19 juga adalah tidak diwajibkan.